Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman yang saat ini mungkin menyaksikan live dari Facebook Bung Hatta World, kami mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi dalam serial diskusi baca. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sebetulnya sedang hangat, tapi menjadi isu yang sudah lama, masih dalam topik anti korupsi juga, yaitu gerakan anti korupsi kampus di Bungkam. Topik ini dilatar belakangi oleh kejadian terkini, kejadian terbaru juga di sebuah kampus terjadi dalam tanda kutip ya, pembungkaman suara kritis karena memang diduga seorang mahasiswa dikembalikan kepada orang tuanya kala melaporkan rektornya karena diduga melakukan tindak pidana korupsi ke KPK. Tentu ini hanya sebuah kasus berulang ya, dan satu dari sekian banyak mungkin yang bisa terangkat kembali lagi ke hadapan kita. Dan ini juga menambah jajaran atau daftar panjang gerakan anti korupsi di dunia kampus, terutama dunia perguruan tinggi, itu tidak selamanya bebas mendapatkan ruang perlindungan baik dalam tataran ruang akademik unit kampus itu sendiri. Nah, untuk membahas topik ini, kita telah kehadiran dua orang narasumber. Saya perkenalkan dulu, yang pertama adalah Mbak Eti Oktaviani. Beliau saat ini adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Semar. Halo Mbak Eti. Halo Mas, salam kenal semuanya. Oke. Yang kedua, pembicara kita adalah Mbak Hanifa Febriani. Beliau adalah peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Halo Mbak Hanifa. Halo, selamat siang. Salam kenal juga Mbak Eti dan teman-teman semua. Ya, baik. Nah, untuk pembicaraan yang pertama, nanti saya akan berikan ke Mbak Eti. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Mbak. Teman-teman dari LBH Semarang sepertinya ikut mengawal juga kasus ini ya. Saya juga membaca beberapa pernyataan dari Mbak Eti. Dan kasus ini sendiri kan kalau dilihat pembelaan dari pihak kampus itu si mahasiswa ini kan disinyalir bagian dari organisasi tertentu yang tentunya mungkin saat ini masih menjadi pertentangan dalam pemerintah sendiri. Nah, sebetulnya ini kasus kedudukannya seperti apa, Mbak? Nanti bisa dielaborasi dengan presentasinya, Mbak. Lalu, mungkin yang pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana kemudian kita melihat ini dalam tataran kebebasan akademik kampus, kebebasan seseorang warga negara untuk mempergunakan hak asasinya begitu, memberikan pendapat, melakukan membantulah upaya penegakan hukum kalau misalnya memang ada dugaan terjadi pelanggaran hukum begitu. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak ya Mas Neles sudah memberikan kesempatan untuk bisa diskusi bareng sih sebenarnya perihal situasi kondisi kebebasan akademik yang terjadi terutama di Jawa Tengah. Karena kemarin karena tadi barusan banget Mas Neles mention secara langsung salah satu kasus yang sedang in lah dalam konteks gerakan mahasiswa dan anti korupsi gitu. Boleh ini Mas, saya menyiapkan PPT, boleh Mas Neles bantu tentang saya mau masuk terlebih sebelum mengomentarin kasus itu. Saya ingin masuk terlebih dahulu bagaimana kebebasan akademik itu dijamin oleh aturan atau konstitusi kita. Nah, boleh lanjut, Mas?
Nah, saya ingin masuk terlebih dahulu tentang konsep HAM. Nah, dalam konsep hak asasi manusia, itu ada yang namanya satu sebagai pemangku kewajiban dan satu pihak itu sebagai pemangku hak. Apa itu pemangku kewajiban dan apa itu pemangku hak? Dan siapa yang disebut dengan pemangku hak dan siapa yang disebut dengan pemangku kewajiban? Dari struktur yang tampil, yang ditampilkan, kita bisa melihat bahwa negara punya tanggung jawab atau punya dia sebagai pemangku kewajiban. Kenapa demikian? Karena dalam konsep negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi, negara harus mengambil tanggung jawab itu. Karena dia telah mengambil sebagian hak rakyat yang kemudian oleh negara itu harus dipenuhi. Nah, apa aja tuh kewajiban yang harus negara lakukan dalam konteks hak asasi manusia? Ada tiga hal. Yang pertama itu apa? Melindungi, memenuhi, dan menghormati. Sedangkan siapa yang disebut pemangku hak? Itu ada warga negara. Siapa itu warga negara? Kita semua. Kita semua tanpa terkecuali, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia orientasi seksualnya adalah heteroseksual, mau dia orientasi seksualnya adalah gay atau kemudian lesbi dan lain sebagainya, mereka adalah pemangku hak yang dijamin haknya oleh negara, oleh konstitusi kita. Nah, kemudian apa sebagai pemangku hak? Warga negara itu juga punya kewajiban, apa tuh? Cukup menghormati hak asasi manusia. Jadi dalam konteks pemenuhan, perlindungan, itu tanggungannya ada di negara. Boleh lanjut, Mas? Kenapa demikian? Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa konsepsi HAM di Indonesia harus seperti itu? Gitu. Karena Indonesia itu adalah negara hukum. Kita lihat Undang-Undang Dasar pasal 1 di ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah Indonesia harus menjadikan dirinya menerima beban bahwa negara Indonesia itu sebagai pemangku kewajiban dari hak asasi manusia. Kemudian hal itu juga diatur tuh di dalam konstitusi kita di Undang-Undang Dasar. Kalau tadi saya bilang dalam konsep HAM dasar itu negara punya tiga tanggung jawab khusus untuk Indonesia karena itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasarnya. Ada satu kewajiban lagi yang harus menjadi tanggung jawab negara, menjadi kewajiban negara. Itu apa? Tadi ada perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, pemajuan itu to promote. Gitu. Jadi Indonesia selain kemudian harus bertanggung jawab terhadap perlindungan hak asasi manusia, kemudian penegakan hak asasi manusia, penuhan hak asasi manusia, dia juga punya tanggung jawab untuk pemajuan. Pemajuan itu apa maksudnya? Maksudnya adalah turut serta mempromosikan hak-hak asasi manusia yang ada. Jadi gambarannya sesederhana itu sebenarnya memahami konsep hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian boleh lanjut, Mas. Nah, nih saya balik lagi tuh yang tadi penghormatan, perlindungan sama pemenuhan. Penghormatan hak asasi manusia itu apa bentuknya adalah bentuknya seperti apa? Nah, kemudian saya juga mau menjelaskan sedikit saja tentang ada tuh yang namanya kita mengenal ada hak asasi yang positif. Ada juga hak asasi negatif. Apa tuh pembedaan itu untuk apa sih? Positif itu adalah bagaimana negara itu sebaiknya harus hadir dan mengintervensi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia itu. Misalnya apa? Misalnya hak-hak positif itu adalah hak-hak yang terkandung dalam hak ekosop.
ekonomi, sosial, dan budaya, misalnya dalam konteks hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Di situ negara seharusnya hadir secara masif, secara dalam untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia punya akses terhadap pendidikan dan punya akses terhadap kesehatan. Sehingga dalam konteks pemenuhannya, Indonesia juga seharusnya menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang akses itu bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Terus apa bedanya tuh sama hak yang negatif? Misalnya dalam konteks hak negatif, itu ada kebebasan beragama, satu. Kemudian ada kebebasan berekspresi. Nah, atau biasa kita sebut dengan hak hak sipol ya, hak sipil politik. Dalam konteks hak ini, kenapa disebut negatif? Karena dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan, negara cukup hadir untuk menghormati dan melindungi hak-hak ini. Jadi negara nggak perlu kemudian masuk terlalu dalam untuk mengintervensi. Karena semakin dalam dia apa namanya mengintervensi hak sipol, maka dia sangat rentan malah melanggar hak-hak itu sendiri. Misalnya begini contohnya. Dalam konteks pembangunan rumah ibadah, dia adalah bagian dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Membangun rumah ibadah itu kan adalah bagian dari itu. Dalam konteks ini, ketika ada satu masyarakat yang menolak pembangunan, negara bukan hadir untuk memfasilitasi penolakan tersebut. Negara harusnya hadir untuk memastikan pembangunan tersebut tetap berjalan. Gitu. Jadi yang terjadi hari ini sering kebalik-balik gitu. Jadi saya rasa penting di awal untuk kita bisa memahami konsep dasar HAM dan keberlakuannya di Indonesia. Kemudian boleh lanjut Mas Geles. Nah, ini ada penjelasan yang lebih bisa lebih rigid ya. Tentang konsep bagaimana negara punya kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Apa nih apa pengertiannya apa sih kewajiban menghormati ini? Negara itu harus menahan diri untuk melakukan intervensi kecuali atas dasar hukum yang sah. Makanya tadi saya bilang dalam konteks hak sipol, hak negatif, negara cukup hadir untuk menghormati hak asasi manusia. Negara nggak perlu kemudian membuat satu peraturan yang sangat banyak untuk banyak mengintervensi hak tersebut. Karena cukup negara hadir untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, gitu. Gampang sederhananya seperti itu. Kemudian dalam konteks kewajiban melindungi itu yang seperti apa? Kewajiban melindungi itu negara harus hadir untuk melindungi hak warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh negara ataupun non-negara. Nah, misalnya tadi saya bilang contoh ini di sini ada juga contoh ya. Misalnya dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan, misalnya dalam konteks yang tadi saya contohkan di awal dalam konteks pembangunan rumah ibadah misalnya, negara harusnya hadir untuk memastikan apa namanya pembangunan itu tetap berjalan, memastikan bahwa penolakan itu tidak kemudian terjadi lagi. Gitu. Terus dalam konteks kewajiban memenuhi negara harus apa mengambil banyak langkah nih. Nah, yang kewajiban memenuhi nih yang hak positif tadi itu misalnya dalam konteks pendidikan, dalam konteks kesehatan, dalam konteks pekerjaan, negara harus mengambil langkah-langkah dalam konteks legislasi, administrasi, yudisial, dan praktis untuk mendorong agar semua rakyat Indonesia dapat mengakses hak-hak yang tadi saya sebutkan, misalnya dalam hak-hak ekosop. Nah, seperti itu gambaran singkatnya bagaimana hak asasi manusia atau konsep dasar hak asasi manusia itu seperti apa. Dan kalau saya bilang konsep yang tadi itu diratifikasi kok di dalam negara Indonesia melalui apa? Ada Undang-Undang 11 2005 tentang pengesahan
ICCPR atau International Convention tentang Sipil dan Political Right. Kemudian ada juga Undang-Undang 12 tahun 2005 tentang pengesahan hak-hak ekosop. Nah, boleh lanjut, Mas? Terus, apa tuh hubungannya sama kebebasan akademik yang tadi diperbincangkan sama Mas Mas Neles tadi? Boleh lanjut, Mas? Yang tadi Mas Neles sampaikan adalah ada satu anak mahasiswa yang kemudian atas kehendaknya dia melakukan satu pelaporan dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh institusi pendidikan di mana ia belajar dalam rangka apa? Untuk memastikan integritas lembaga tersebut. Nah, itu adalah pilihan yang itu dilindungi dalam undang-undang. Di dalam undang-undang apa? Itu disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Bisa kita baca bareng di pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi ilmuwan. Kemudian dilanjut lagi di dalam pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan tanggung jawab tiap sivitas akademika dan wajib dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Yang dilakukan oleh saudara Franz yang melaporkan tindakan dugaan tindakan corruption di dalam kampusnya dia itu adalah haknya dia dalam rangka apa? Untuk menjaga integritas di mana instansi pendidikan di mana dia belajar. Nah, dalam konteks hal ini kalau merujuk pada pasal ini harusnya kampus itu memastikan bahwa si anak ini, si Franz ini bisa dengan selamat berangkat ke KPK untuk melakukan pelaporan dan juga memastikan Franz bisa pulang dengan selamat, tidak ada ancaman, tidak ada diskriminasi, tidak ada intimidasi kepada Franz. Karena itu dalam pasal ini jelas banget dia bilang wajib dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, tapi memang dalam pelaksanaannya ini ya menjadi berbeda atau kontraproduktif. Kenapa? Karena sayang sekali kampus sebagai bagian dari sivitas akademika yang seharusnya dia adalah miniaturnya satu negara. Kalau miniatur satu negara aja merepresi satu mahasiswanya dia yang mencoba menegakkan integritas lembaga di mana dia belajar aja direpresi, diintimidasi, diberikan penghukuman, ya kita sebenarnya bisa memotret dan melihat bagaimana satu kampus itu menjadi miniatur dari satu negara. Kalau miniaturnya saja seperti itu, bagaimana nih dalam konteks negara Indonesia secara lebih luas? Gitu. Jadi hal-hal seperti itu harusnya si Franz ini dilindungi, kemudian difasilitasi bahkan ya untuk bisa melakukan kebebasan akademiknya dia dalam rangka untuk menjunjung dan menegakkan integritas kampus yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan yang itu malah berkaitan dengan situasi pandemi ya, yang saat ini sedang melanda banyak negara gitu tentu saja. Nah, terus kemudian dari pasal itu bisa bisa banget tuh kita lihat apa banyak banyak sekali tantangan. Ternyata saya tidak tahu apakah kemudian para orang-orang di kampus itu juga membaca undang-undang ini. Kalau dia membaca undang-undang ini, kenapa dia melakukan hal yang berbeda gitu? Jangan-jangan dia nggak memahami atau bahkan dia tidak membaca undang-undang yang itu sudah diundangkan sejak 8 tahun yang lalu. Gitu. Jadi sayang banget nih kalau kemudian kampus sebagai wajah atau cerminan dari dunia intelektual satu negara, intelektual satu peradaban manusia, ternyata mengkerdilkan diri dengan melakukan intimidasi-intimidasi melalui intimidasi bahkan penghukuman ya, penghukuman kepada salah satu mahasiswanya yang dia rasa akan mencemarkan reputasi kampus. Dan satu lagi tuh alasan
skorsing yang disampaikan oleh Dekanat UNES itu juga saya rasa satu tuduhan yang mengada-ada dan menyesatkan ya. Kenapa? Bagaimana bisa seorang yang mendukung apa namanya istilahnya adalah penuntasan pelanggaran HAM di tanah Papua dianggap satu bagian dari organisasi Papua Merdeka. Dianggap dia bagian dari apa anggota MOPM itu kan nggak masuk akal. Siapapun ketika dia melihat satu dugaan tindakan pelanggaran HAM dan dia memilih untuk menyuarakan hal itu, di mana salahnya? Itu diatur kok di dalam tadi satu konsep yang saya jelaskan di awal itu diperbolehkan gitu. Tapi faktanya sayang sekali alasan itu digunakan untuk bisa menjatuhkan skorsing kepada si anak ini dengan dalih agar moralnya bisa diperbaiki. Jadi sebuah tanda tanya ya, moral seperti apa yang harus diperbaiki ketika ada salah satu mahasiswanya yang dia 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 bagian dari civitas akademika yang berusaha menegakkan satu integritas di lembaga dia belajar, tetapi malah diperlakukan demikian. Dan ini ada saya boleh lanjut Mas? Ada satu prinsip ya, prinsip Surabaya itu tentang kebebasan akademik. Jadi pada sekitar tahun 2017-an para ahli saya sebutnya ahli ya, mereka para ahli di bidang hak asasi manusia itu mereka bertemu kemudian merumuskan berbagai prinsip dalam konteks hak asasi manusia tentang kebebasan akademik. Gitu. Saat itu ada disepakatin ya ada 5 prinsip tentang kebebasan akademik di pendidikan tinggi. Nah, paling enggak dalam konteks ini harusnya seluruh civitas akademika itu dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Tapi yang terjadi seperti apa? Yang terjadi yang kita tahu bersama gitu. Jadi prinsip Surabaya tentang kebebasan akademik ini itu ini ya para ahli saat itu difasilitasi oleh Southeast Asian Human Rights Studies Network. Dia adalah sebuah lembaga komunitas akademik yang dia bekerja di dalam isu hak asasi manusia dan dia berbasis di Bangkok. Kemudian juga saat itu ada sepaham juga Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia sama Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia atau Center of Human Rights Law Studies Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Nah, mereka bertemu, kemudian berkumpul, mendiskusikan, dan melahirkan prinsip-prinsip tentang kebebasan akademik yang kemudian disebut sebagai Surabaya Principle on Academic Freedom. Nah, prinsip ini sudah dipakai nih oleh ini negara-negara tetangga gitu. Di tahun apa di tahun 2018 misalnya pada pertemuan para akademisi di Universitas Sabah Malaysia prinsip ini menjadi panduan bagi para ahli yang sekaligus menjadi sumber pengetahuan dalam mengembangkan keilmuan hukum terkait dengan kebebasan akademik. Jadi prinsip yang lahir di Surabaya harusnya ini jadi sesuatu yang keren ya, Indonesia bisa menjadi tuan rumah dalam melahirkan satu prinsip yang itu diakui di Asia Tenggara gitu. Nah, yang saya sampaikan tadi bahkan di Malaysia ini diadopsi sebagai sumber hukum untuk meneguhkan prinsip-prinsip tentang kebebasan akademik gitu. Yang tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara tetangga Indonesia, tetapi juga di perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara. Jadi prinsip ada 5 prinsip ini yang kemudian relevan tuh untuk bisa menjadi perlindungan bagi seluruh civitas akademika ketika dia sedang beraktivitas. Nah,
Selanjutnya, boleh lanjut, Mas Neles. Oke, thank you. Nah, selanjutnya, bagaimana sama kondisi hari ini? Kondisi yang terjadi hari ini. Nah, yang terjadi kondisi hari ini adalah kita bisa lihat, misalnya saya menyadur sumber data dari kawan-kawan Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia ya, tentang kebebasan akademik di kampus pada tahun 2019. Jadi banyak banget nih ternyata model represi kebebasan akademik yang diterima oleh Civitas Akademika. Sebut saja misalnya satu ada skorsing mahasiswa, pembubaran pers mahasiswa, gugatan tidak wajar atau SLAP ya, strategic lawsuit against public tentang ini ya, tentang pembungkaman partisipasi publik, public participation. Nah, selain itu juga ada tuh kriminalisasi juga. Ada juga ancaman pembunuhan, ada juga persekusi. Sampai yang terakhir itu ada dua mahasiswa universitas di salah satu universitas di Makassar yang terbunuh karena mengikuti aksi. Itulah bentuk-bentuk represivitas kebebasan akademik yang terjadi hari ini. Apakah berhenti di tahun 2019? Tidak. Nah, tadi di awal Mas Nela sudah membincang bahwa ada salah satu mahasiswa yang dia diskors dan karena dia melakukan pelaporan kepada KPK tentang dugaan tindak korupsi di kampusnya. Nah, setidaknya di tahun 2019 sampai 2020 ini, LBH Semarang sendiri ada tiga klien. Bahkan kalau juga dengan kriminalisasi di tahun 2017, hampir ada banyak sekali kasus. Berarti 1, 2, 3, 4, ada sekitar 5 kasus yang itu menyasar mahasiswa, bahkan dosen, yang direpresi kebebasan akademiknya ketika dia sedang memperjuangkan atau menegakkan hak asasi manusia atau melakukan misalnya saja saya sebut begini, ada salah satu dosen yang kemudian mengkritik satu pemerintahan, kemudian dia dibebas tugaskan dari kampusnya dia. Nah, itu salah satu yang kami dampingi. Terus yang kedua, ada yang memberikan reward kepada Menristek Dikti karena dia mengeluarkan satu peraturan yang itu membuat UKT bagi mahasiswa itu sangat mahal. Kemudian dikriminalisasi, dilaporkan ke kepolisian. Hal-hal seperti itu terjadi gitu. Tidak hanya berhenti di tahun 2019, di tahun 2020 makin banyak pasca aksi tolak omnibus law misalnya di Semarang yang saat itu ada aksi besar-besaran terjadi di tanggal 7 Oktober 2020. Hari ini ada 4 mahasiswa tuh dikriminalkan karena mereka sedang mengekspresikan kebebasannya mereka dalam menyuarakan atau mengekspresikan pendapat mereka terhadap untuk menolak satu rancangan undang-undang yang mereka anggap akan merugikan dan menyengsarakan rakyat. Yang terjadi sampai hari ini demikian. Nah, jadi sayang banget nih, harusnya balik lagi kepada satu contoh kasus yang disebutkan oleh Mas Nelles atau di-mention sama Mas Nelles di awal, ketika ada satu mahasiswa dengan satu kesadaran untuk melakukan pelaporan kepada satu lembaga yang itu memang diatur mekanisme komplainnya, diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, tapi ternyata malah dianggap sebagai tindakan yang mencoreng reputasi atau mencemarkan nama baik satu institusi lembaga. Padahal yang dia lakukan adalah untuk menegakkan integritas kampus itu sendiri. Boleh lanjut, Mas? Oke, terima kasih untuk satu pemantik diskusi
Barangkali itu aja, Mas. Semoga kita bisa lebih banyak mendiskusikan banyak hal, banyak informasi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Mas Neles. Baik, Mbak. Terima kasih banyak untuk pemaparannya tadi. Ya, cukup lengkap ya. Saya rasa bisa memotret problem kita hari ini, problem kita terkait dengan kebebasan akademik. Apakah sudah terimplementasi prinsip-prinsip anti korupsi di dalam sistem pendidikan kita, dalam unit akademik kita, pendidikan kita? Nah, tadi terjawab memang masih jauh ya, apalagi ada poin menarik tadi itu soal bagaimana kemudian kita ngambil contoh kasus itu ya. Itu adalah salah satu tindakan untuk menjaga lembaga atau institusi pendidikan ini berintegritas, tapi kemudian disalahpahami sehingga justru institusi itu melakukan satu tindakan yang bertentangan kembali dengan paham integritas itu sendiri. Nah, kita akan bergeser ke pembicara kita yang kedua, yaitu Mbak Hanifa. Mbak Hanifa nanti bisa dielaborasi juga dengan materinya. Bagaimana kita melihat persoalan ini, persoalan pembungkaman, persoalan kriminalisasi mahasiswa atau mungkin dosen, sivitas akademika lah ya, yang bersuara lantang untuk kemudian harus terjadi pembaruan dalam sistem pendidikan kita atau ekosistem kampus gitu, harus menjunjung tinggi integritas, moralitas, kebebasan akademik itu harus selalu dijunjung. Nah, ini bagaimana secara etika dan norma anti korupsi kita bisa memandang persoalan ini. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman dari Berca atas undangannya kepada Pukat UGM. Pemaparan yang sangat menarik dari Mbak Eti. Jika Mbak Eti tadi menjelaskan berkaitan dengan perlindungan HAM terhadap kebebasan akademik, mungkin kehadiran saya pada kesempatan siang hari ini akan memberikan sedikit sentuhan gitu terhadap dari perspektif anti korupsinya. Pada kesempatan kali ini mungkin nggak berlama-lama, saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan hal tersebut. Kita akan belajar sedikit tentang gerakan anti korupsi kampus. Yang perlu kita ketahui adalah kita harus mengenal sebenarnya apa itu korupsi. Karena dari hal ini gitu kita akan belajar banyak bahwa ternyata perlu pendekatan khusus terhadap pemberantasan korupsi. Yang pertama, korupsi itu adalah tindak pidana serius, dia adalah extraordinary crimes, dia dilakukan secara terorganisir, tertutup, menggunakan cara yang canggih dan melibatkan high ranking official. Misalnya kasus-kasus korupsi yang hambalang gitu, dia akan melibatkan menteri dan anggota DPR dan seterusnya. Artinya orang-orang yang menjadi pelaku itu adalah orang-orang yang memiliki power, dia punya kekuatan, dia punya sumber daya, dan dia bukan orang biasa. Untuk itulah pengungkapan kasus-kasus korupsi ini tidak bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Artinya dalam memandang korupsi ini, maka pelapor, whistleblower ataupun justice kolaborator dia diberikan perlindungan khusus mengingat kompleksitas dan besarnya resiko yang akan mereka alami. Nah, di dalam Undang-Undang Tipikor sendiri itu sudah dicantumkan gitu kan bahwa pada dasarnya masyarakat itu dapat berperan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor. Peran serta tersebut itu diwujudkan dalam bentuk hal mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
terkhusus gitu dalam pasal dalam Undang-Undang Tipikor pasal 41 yang menyatakan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk tersebut dan kemudian dia itu berhak atas perlindungan hukum. Nah, akan tetapi walaupun perlindungan hukum itu telah dijamin di dalam Undang-Undang Tipikor ataupun Undang-Undang LPSK, tetapi ternyata setiap ada upaya untuk membuka suatu korupsi, itu selalu ada upaya serangan balik, baik itu serangan balik kepada institusi, misalnya KPK, atau serangan balik terhadap pelapor. Contoh serangan balik terhadap institusi atau KPK misalnya terjadi kepada Novel Baswedan gitu. Dia sebagai seorang penyidik yang bergerak dalam isu-isu anti korupsi kemudian terancam keselamatannya karena dia mengungkap kasus korupsi. Nah, serangan balik terhadap pelapor ini dapat terjadi misalnya itu adalah pertama kekerasan, yang kedua itu ancaman atau intimidasi, yang ketiga itu pelaporan balik dengan pencemaran nama baik atau undang-undang ITE. Kekerasan misalnya itu dulu pernah ada salah satu staf di ICW yang kemudian dia melaporkan kasus rekening gendut polisian, tapi kemudian dia mendapatkan kekerasan. Yang kedua misalnya ancaman atau intimidasi. Ancaman atau intimidasi itu misalnya kalau dia bawahan dia bisa terancam akan dipindahkan ke subunit lain, atau kalau misalnya dia bawahan dia kalau mengetahui itu dan akan melaporkan dia bisa terancam dipecat dan seterusnya. Ada juga kasus di mana adanya pelaporan balik dengan pencemaran nama baik atau undang-undang ITE. Ini pernah ada kasus juga dan mungkin tadi sudah disinggung oleh Mbak Eti terkait dengan hal ini. Tapi intinya adalah bahwa kemudian jika ada seseorang yang mengetahui kasus korupsi, dia akan berhitung gitu apa yang dia dapatkan dengan resiko yang dia dia akan hadapi. Nah, sebenarnya undang-undang kita itu kan ada instrumen hukum untuk melindungi pelapor, yaitu undang-undang LPSK. Misalnya di sini di poin A dia menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Tetapi instrumen hukum ini menurut saya dalam praktiknya itu tidak cukup, karena ancaman yang ditujukan kepada pelapor itu bukan merupakan ancaman fisik semata, artinya tidak bisa resikonya itu cuma resiko keamanan. Resiko keamanan memang iya gitu, tapi kita harus lihat itu resiko-resiko lain, misalnya resiko diancam dipecat, diancam untuk dipindahkan dan seterusnya. Itu kan adalah resiko-resiko yang sebenarnya tidak pernah tercover dalam sistem hukum kita. Dan hal itu membuat orang-orang yang sebenarnya mengetahui praktik korupsi itu enggan untuk melaporkan kasus korupsi mengingat setelah dia berhitung ternyata resikonya itu lebih besar daripada dia melaporkan. Jadi lebih baik dia diam dan merasa aman daripada ketika dia dilaporkan dia merasa udah merasa terancam keselamatannya, dia masih diintimidasi, masih bisa digugat balik atau dilaporkan ke kepolisian karena undang-undang ITE. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap pelapor, meskipun sudah terdapat undang-undang LPSK itu, menurut saya secara pribadi itu tidak cukup, mengingat kompleksitas permasalahan pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, berkaitan dengan yang terjadi itu di undang-undang di perguruan tinggi dan kasus yang tadi sudah dimention oleh baik Mbak Eti ataupun Neles, kita harus menempatkan
pendidikan tinggi itu pada satu posisi yang sakral gitu. Dalam undang-undang tentang pendidikan tinggi itu kan kemudian pendidikan tinggi itu diletakkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, peran ini kemudian harusnya membuat perguruan tinggi itu dia open, terbuka terhadap ide-ide yang ada di dalamnya gitu, kritik, segala bentuk kritik, diskusi itu tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan kritik tersebut harus dipandang sebagai sesuatu yang dapat membangun demokrasi. Jadi agak aneh gitu ketika kita memilih satu sistem demokrasi, kemudian kita dikritik, kemudian kita dilaporkan, kita justru menyikapi hal tersebut dengan cara yang justru dapat menghalangi seseorang itu untuk berpendapat. Artinya di dalam kebebasan akademik itu menurut saya perlu dibangun bagaimana sivitas-sivitas akademika di dalam itu merasa nyaman untuk menyampaikan kritik atau menyuarakan pendapat, tetapi kenyamanan dalam menyampaikan pendapat atau mengkritik itu ternyata tidak dibentuk dalam dalam iklim pendidikan kita gitu. Dan kasus ini itu adalah kasus yang bisa dijadikan pembelajaran gitu. Maksudnya institusi kampus dia juga harus siap terhadap kritik yang diberikan dari mahasiswanya. Apalagi jika memang ada satu kekurangan gitu dalam sistemnya gitu. Dia memang harus siap gitu karena memang hal itu justru menjadi alarm yang baik gitu ketika mahasiswa berani memberikan kritik. Dia tidak hanya sekedar membaca, tapi dia juga kemudian berpikir kritis, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia kemudian memberikan kritik dan bahkan sampai melaporkan. Nah, masalahnya kemudian masalahnya kemudian hal tersebut yang belum ada gitu. Sebenarnya kita menempatkan perguruan tinggi sebagai agen untuk pemberantasan korupsi itu dalam satu posisi yang sakral. Misalnya peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi itu seharusnya perguruan tinggi itu menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi apa yang ditanamkan? Misalnya transparansi, akuntabel, integritas dan seterusnya. Nah, selain menanamkan, sebaiknya juga perguruan tinggi itu mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi itu dalam sistem yang dia bangun di internal kampus gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah perguruan tinggi kita itu sudah melakukan itu seperti transparansi, akuntabilitas dan lain seterusnya gitu. Dan perguruan tinggi pun juga memiliki peran gitu sebagai lembaga pengawas dan kelompok kontrol karena kebebasan akademiknya itu sudah dijamin gitu ya pada teorinya. Seharusnya perguruan tinggi ini juga bersuara terhadap hal-hal atau fenomena-fenomena yang kemudian misal merugikan kelompok masyarakat. Dia dengan segala keilmuannya harus bisa mengembangkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itulah peran perguruan tinggi. Nah, berkaitan dengan kasus ini, apakah kemudian kasus ini adalah satu upaya untuk membungkam kekritisan mahasiswa itu yang berusaha untuk membuka kasus korupsi yang terdapat di kampusnya. Menurut saya sebenarnya freedom of speech ini dapat berguna sebagai suatu instrumen kontrol terhadap penguasa. Dalam hal ini adalah institusi kampus itu. Nah,
Kampus harusnya mempunyai satu perspektif bahwa pelaporan tindak pidana korupsi itu bukan satu hal yang negatif, karena apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut itu adalah kewajiban dia sebagai warga negara. Artinya mahasiswa tersebut mampu memberikan respon terhadap fakta dan fenomena yang sebenarnya terjadi di dalam kampusnya. Nah, memberikan skor apabila itu didasari oleh laporan, misalnya itu laporan karena didasari karena laporan dia melaporkan kepada KPK, itu memberikan skor tersebut menurut saya itu adalah hal yang tidak tepat. Artinya apa? Artinya kan tadi kita lihat ya, kita tadi kan sudah dijabarkan di awal bahwa salah satu upaya serangan balik terhadap pelapor itu adalah ancaman atau intimidasi. Nah, bisa jadi gitu, memberikan skor itu adalah bentuk lain gitu dari apa ya, dari upaya untuk membatasi intimidasi terhadap mahasiswa tersebut untuk membuka kasus, untuk apa ya, membuka jalan terbukanya kasus tersebut. Nah, mungkin demikian sedikit pembukaan diskusi dari saya, pemantik diskusi dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Nah, ini saya tutup dengan sedikit kata-kata dari Napoleon Bonaparte bahwa the world suffers a lot bukan karena violence of bad people, tapi karena orang baik yang kemudian memilih diam. Okay. Mungkin demikian Mas Neles yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Hanifa untuk penyampaiannya, materinya. Ya, kita mendapatkan insight lagi ya soal kalau dilihat dari perspektif anti korupsi, memang sebetulnya tindakan pembungkaman itu sendiri merupakan bagian dari upaya kontrol untuk membungkam atau membuat diam civitas akademika. Mungkin dalam konteks ini adalah yang bersangkutannya mahasiswa ini, supaya membongkar lebih lagi. Padahal, sebagaimana kita tahu, baik tadi dalam pemaparan Mbak Eti, terkait dengan hal tersebut, ada jamin dalam undang-undang tentang perguruan tinggi, kemudian juga dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu, peran serta masyarakat itu sangat penting untuk membuka praktek-praktek korupsi begitu. Nah, sebagaimana kita tahu juga bahwa korupsi kan dilakukan oleh orang-orang yang memang punya power, punya kekuasaan, dilakukan secara tertutup dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka sebetulnya langkah yang ditempuh itu seharusnya disambut dengan baik karena kita mau membangun sistem pendidikan kita yang lebih berintegritas. Nah, mungkin saya ada pertanyaan lanjutan nih buat Mbak berdua. Dalam kerangka perlindungan, ini seharusnya bagaimana nih kita membangun sebuah mekanisme perlindungan terhadap korban-korban, atau mungkin pelapor lah seperti ini ya, para whistleblower mungkin, yang mau untuk membuka praktik-praktik korupsi, praktik terselubung yang menyimpang di dalam institusi pendidikan itu. Karena dalam konteks kasus sendiri, sebetulnya permasalahannya itu tidak semata-mata secara fisik ya, ancaman secara fisik, kekerasan secara fisik, tapi juga seperti yang disebut Mbak Hanifa tadi, ada juga yang memang, dan mungkin dalam banyak kasus ya, itu secara psikologi sangat terbebani. Nah, ke depan, bagaimana kita membangun mekanisme perlindungan itu sendiri? Mungkin saya bergeser ke Mbak Eti lagi ya. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Neles untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau dibilang harusnya seperti apa sih, kita harus lihat lagi nih, kalau kata Lawrence M. Friedman, dia bilang ada tiga elemen nih dalam sistem hukum, satu struktur, satu substansi, dan satu kultur hukum atau culture ya.
Nah, kita melihatnya harus dari kerangka tiga elemen tadi. Nah, saya mau bilang bahwa tadi Mbak Hanifah sudah menjelaskan, Mbak, ada nih jaminan bagi masyarakat yang mau berkontribusi dalam melaporkan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang memang dia punya kewenangan untuk itu. Ini substansi hukumnya ada nih, ada peraturannya. Tapi struktur struktur dan kultur hukumnya seperti apa? Itu harus dilihat lagi. Dan misalnya dari segi aparat, ketika satu satu substansi hukumnya itu sudah ada, tetapi struktur tidak mendukung, apakah bisa jalan? Nuh, saya kira. Jadi udah satu satu kaki hilang tuh, karena struktur tidak struktur ada bukan untuk bisa memastikan bahwa substansi itu bisa berjalan. Terus satu lagi dengan budaya hukum kita. Apa yang terjadi di budaya hukum kita? Tadi Mbak Hanifah juga mention, saya juga mention bahwa tindakan mahasiswa yang melakukan pelaporan kepada KPK itu dianggap sebagai malah dia di counter narasi bahwa itu adalah tindakan yang mencemarkan nama baik atau merusak reputasi lembaga. Jadi hal-hal yang kayak gitu kulturnya pun itu tidak mendukung gitu. Hal-hal yang demikian dari tiga elemen yang tadi saya sebutkan bisa nggak itu berjalan? Melihat ada dua elemen tuh yang nggak bisa jalan. Gitu. Jadi saya rasa ke depannya memang oh satu lagi Mas. Kawan-kawan mungkin ingat ya ketika ada pengendara sepeda motor di Jawa Barat yang dia memposting jalan jelek dan melakukan protes. Apa yang dilakukan oleh struktur struktur hukum di negara kita? Datang, menjemput, melakukan intimidasi kepada yang bersangkutan. Itu yang terjadi gitu. Terus dengan kultur perilaku struktur hukum yang ada tadi kemudian membuat masyarakat makin makin enggan nih. Udah kalau lapor resiko ditanggung sendiri, ada apa-apa nggak ada yang ngebelain. Nah, ada apa-apa keluarga yang kena, kita yang kena. Nah, hal ini yang kemudian semakin membuat saya rasa apa ya, menghilangkan korupsi itu makin jauh api dari panggang. Jadi tidak membuat semakin dekat. Misalnya saja KPK sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Ternyata di tahun lalu ada revisi Undang-Undang KPK yang itu dinilai membuat KPK semakin tidak bergigi dan tidak bernyali dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi. Kemudian ditambah lagi sama struktur yang ada di dalamnya, yang dianggap juga tidak punya komitmen terhadap upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindakan korupsi. Jadi saya rasa itu Mas, mungkin Mbak Hanifah nanti bisa mengelaborasi lebih dalam dan lebih jauh lagi. Terima kasih Mas Neles. Baik, Mbak Hanifah bagaimana? Silakan. Kalau menurut saya secara pribadi ya, sebenarnya justru yang perlu kita lihat adalah kedudukan kampus itu. Maksudnya pertanyaannya adalah apakah kampus yang kita punya sekarang itu adalah kampus yang otonom? Apakah kampus yang kita punya itu adalah kampus yang merdeka? Itu satu refleksi gitu misalnya dari revisi Undang-Undang KPK yang kemudian dia mencabut independensi KPK menjadi badan eksekutif gitu kan. Jadi udah masuk dalam rumpun eksekutif, artinya independensinya dia terkuras gitu, membuat kinerja dia dalam pemberantasan korupsi pun terhalang gitu kan akhir-akhir ini. Nah, coba kita lihat apakah gitu kampus itu kemudian memiliki otonomi tersebut, tapi ternyata kan tidak gitu. Kita lihat secara struktural misalnya pemilihan rektor itu kan salah satunya kan 35% dari rekomendasi menteri ya. Artinya ada peran, ada ikut campur, ada peran negara di situ dalam
pemilihan rektor itu. Artinya kampus itu pun menurut saya berkurang otonominya gitu. Dia bisa jadi terbelenggu sendiri dengan apa instruksi dari atas misalnya seperti itu. Dan itu kan menjadi permasalahan struktural sebenarnya yang terjadi di kampus kita pada hari ini. Nah, menurut saya itu perlu diperbaiki, memberikan otonomi kepada kampus agar orang-orang di dalam kampus ini bisa bebas bersuara gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua mungkin perbaikan secara kelembagaan, misalnya di dalam kampus tersebut perlu ditingkatkan transparansi, akuntabilitasnya, perlu ditingkatkan dialog dengan mahasiswa, dan lain seterusnya. Perlu juga dibangun satu merit system, gitu. Artinya adalah orang-orang yang memang memiliki kapabilitas tersebut yang menduduki jabatan-jabatan. Bukan orang-orang yang dekat dengan X, memiliki kepentingan X, dia memiliki kedekat apa masa lalu atau terafiliasi dengan satu grup. Nah, itu juga perlu kita perbaiki gitu dalam internal kampus. Nah, itu menurut saya seperti itu. Oke, baik. Berarti memang untuk ke depan ini ya, perbaikannya harus perbaikan sistem ya. Sebagaimana Mbak Eti tadi menyitir ya pendapat dari Lawrence Friedman. Jadi ada tiga komponen yang perlu untuk diperbaiki dari sisi substansi hukumnya. Sudah jelas-jelas kita punya aturan yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, termasuk mahasiswa untuk kemudian membongkar praktik korupsi. Ini sudah jelas-jelas dan ini harus dilindungi. Kemudian kita punya struktur. Nah, bagaimana kemudian struktur menilai substansi itu, struktur menjalankan apa yang menjadi perintah dari substansi hukum atau norma yang ada. Lalu tadi soal budaya, bagaimana membangun budaya yang baik, budaya merit system misalnya, budaya transparansi dan seterusnya. Wah, hari ini kita sudah berbincang banyak ini, jadi terbuka. Ini artinya kan memang perlindungan harus ada ya. Apalagi kan sekarang pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan kan punya konsep pendidikannya kampus merdeka. Nah mungkin ini terakhir deh. Bagaimana Mbak berdua melihat kampus merdeka itu kalau dalam konteks kasus seperti ini? Apakah perlu gimana ya? Mungkin ada evaluasi tersendiri nggak untuk kayak misalnya tadi kan dikaitkan dengan di dalam sistem pemilihan rektor misalnya itu ada campur tangan menteri di sana. Nah, bagaimana refleksi mungkin refleksi singkat ya kita agak-agak filosofis sedikit terkait dengan konsep pendidikan kampus merdeka itu sebelum kita tutup diskusi kita. Mungkin Mbak Hanifah dulu. Saya dulu ya. Jadi izin Mbak Etik saya dulu. Menurut saya kampus merdeka itu kalau dimaknai secara filosofis ya, itu sebaiknya tidak hanya ditempatkan bahwa kampusnya yang merdeka, tetapi orang-orang di dalamnya, termasuk mahasiswa, itu dia harus punya kemerdekaan untuk mengekspresikan apa yang ada di pikirannya gitu. Karena apa ya, menurut saya sih mahasiswa itu ruang berprosesnya itu sedang terbuka seluas-luasnya gitu. Jadi dia juga harus memiliki keberanian, dan keberanian itu baru dia dapatkan apabila ada jaminan terhadap kemerdekaan dia dalam berpendapat. Menurut saya sih seperti itu. Jadi tidak hanya institusinya aja yang merdeka, tapi orang-orang di dalamnya, baik itu dari dosennya, atau bahkan sampai ke level mahasiswanya, dia juga harus memiliki kemerdekaan. Mungkin kalau secara filosofisnya sih saya memaknai seperti itu. Baik, Mbak Eti gimana? Ya, jadi menurutku adalah orang yang ada di dalamnya. Jadi Mbak Hanifah tadi bilang tidak hanya kampusnya secara birokrasi, tetapi seluruh orang yang ada di dalamnya, baik mahasiswa, dosen,
atau siapapun itu juga harus merdeka dalam hal apa saja. Menurut saya, mereka juga harus merdeka dalam bagaimana menentukan sistem belajar. Karena kenapa demikian? Karena banyak sekali dosen yang keren, dosen yang kritis, itu nggak bisa melakukan banyak hal karena dia diharuskan mengerjakan sesuatu yang sangat administrasi sekali. Dan itu cukup cukup memakan waktu. Jadi dari itu aja, dosen sudah nggak merdeka ketika dia didapuk sebagai orang yang ngajarin mahasiswa gitu. Dia kan mahanya mahanya guru lah. Dari bagaimana dia memilih proses pembelajaran yang oke, proses pembelajaran yang baik, proses pembelajaran yang efektif, proses pembelajaran yang memerdekakan dan memanusiakan manusia, itu saja sudah dibatasi. Kemudian tadi juga Mbak Hanifah mention dalam konteks pemilihan struktur di kampus itu udah nggak merdeka banget. Kampus kabarnya adalah kampus yang otonom, tapi rektor masih dipilih sama menteri yang dia juga apa namanya, yang dia juga nggak bisa serta-merta memutuskan segala satu tindakan karena dia sangat, saya rasa, punya banyak konflik kepentingan. Gitu. Rektor menjadi jabatan politis, bukan jabatan yang seharusnya dia hadir untuk mengembangkan bagaimana satu sistem pendidikan itu bisa memerdekakan orang-orang atau sivitas akademika yang ada di dalamnya. Jadi banyak banget tuh harusnya yang bisa dan harus diperbaiki dari mulai dari sistem yang sangat kecil sekali sampai kemudian urusan politis dalam memilih rektorat. Rektor. Jadi kurang lebih begitu, Mas Neles. Oke, baik Mbak. Aduh, terima kasih ya untuk pemaparan. Ya, memang sangat disayangkan ya, kasus ini kan berkaitan dengan petinggi dari perguruan tinggi itu sendiri begitu. Jadi responnya sangat tidak, menurut saya tidak bijaksana. Betul yang disampaikan oleh Mbak Hanifah tadi tidak salah. Mestinya respon dari institusi pendidikan, apalagi yang punya tugas untuk membangun peradaban, menciptakan generasi-generasi yang beradab, yang bisa kemudian melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini, seharusnya tidak melihat ini dalam sisi yang negatif. Tetapi sebagai bentuk kontrol, sehingga bisa melakukan pembenahan-pembenahan. Nah, ini kita sudah berbicara banyak. Tapi sekali lagi saya mau minta Mbak berdua untuk memberikan closing statement ya terkait dengan apa diskusi kita di sore hari ini begitu. Saya mau mulai dari Mbak Eti dulu deh. Silakan Mbak. Oke, closing statement ya. Semua orang punya hak untuk berpikir, semua orang punya hak untuk mengekspresikan apa yang dia yakini dan apa yang dia pikirkan. Artinya tidak ada orang, satu orang pun, satu elemen pun yang boleh membelenggu hal itu. Jadi pendidikan itu seharusnya tidak hanya menjadikan pendidikan ada di dalam ruang kelas, tetapi pendidikan itu tidak boleh membelenggu, apalagi dalam konteks hanya memperdulikan reputasi atau nama baik kampus, karena pendidikan itu sejatinya adalah untuk memanusiakan manusia. Jadi terima kasih Mas Neles atas kesempatannya. Oke, baik Mbak Iti. Selanjutnya Mbak Hanifah, silakan. Closing statement ya, aduh nggak pinter nih aku kalau udah kayak gini. Apa ya closing statementnya mungkin. Satu, saya apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang tetap kritis dan berani bersuara, terutama dalam isu-isu korupsi gitu. Yang kedua, mungkin diskusi kita pada siang hari ini itu apa yang menjadi refleksi gitu, gambaran kampus saat ini dan evaluasi gitu bahwa memang ada permasalahan gitu terhadap sistem pendidikan kita dan memang banyak hal yang harus kita perbaiki ke depannya.
Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Oke, baik teman-teman semuanya, teman-teman yang menonton tadi di Facebook Bung Hatta World, dan juga kedua narasumber yang ada di room Zoom ini, terima kasih banyak untuk kesediaannya memberikan materi ikut berdiskusi bersama dengan kami, sudah menyimak juga. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Iti dan Mbak Hanifah. Saya atas nama Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption World mengucapkan terima kasih banyak untuk siang hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita di siang hari ini menjadi pemantik. Sebenarnya bukan lagi pemantik ya, karena ini kasus berulang. Mungkin bisa menjadi wacana perubahan lah. Kita memang sudah sangat lama menanti perubahan-perubahan di institusi pendidikan kita supaya dia lebih anti korupsi begitu. Tidak lagi terjadi kasus-kasus yang seperti ini, dan segera mungkin nilai-nilai kebebasan akademik, nilai-nilai anti korupsi itu terimplementasikan dengan baik dalam institusi pendidikan kita, sehingga generasi yang dihasilkan dari kampus itu, produk-produk yang dihasilkan oleh kampus itu adalah produk-produk yang anti korupsi, yang tidak kemudian menggunakan kepintaran, kecerdasan untuk meraih keuntungan pribadi, mengumpulkan harta kekayaan yang lebih banyak. Apalagi kita bisa lihat ya, kemarin hari ini ada kasus korupsi yang melibatkan lagi seorang menteri, begitu sangat disayangkan sekali dalam keadaan kita yang lagi kesusahan, bahkan ada yang susah makan, keluar atau di dalam rumah pun kita terancam begitu, tapi ya masih ada praktik-praktik korupsi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa hari ini kita sampaikan di dalam forum ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Eti, Mbak Hanifa. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman baca. Terima kasih Mbak Eti. Ya, terima kasih ya. Mbak Hanifa, Mas Neles, teman-teman baca juga. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lift duluan ya. Oke, mari-mari. Izin lift ya.